Assalamualaikum Sobat Transport, dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di garasi Harapan Jaya yang ada di Medaeng Warung Sidoarjo, Kamis tanggal 20 Januari 2022. Nah, habis ini setelah ambil paket berangkat menuju terminal. Hari ini adalah hari peluncuran rute baru dari Harapan Jaya dari Malang, Surabaya hingga Jakarta, sekaligus pembukaan agen baru yang ada di Malang, Jawa Timur. Sambil menunggu rombongan road test dari Malang, Surabaya, hunting-hunting dulu. Ini ada Harapan Jaya eksekutif double decker Surabaya, Jakarta. Harapan Jaya Tulungagung masuk garasi. Wow, akhirnya datang juga guys. Ini rombongan road test dari Malang menuju Surabaya. Mampir dulu di garasi Harapan Jaya, dikawal oleh kepolisian lalu lintas. Harapan Jaya UHD dengan spion kamera. Masuk. Wapit tenan lur. Ini bus kedua Mercy. Nah, ini bus ketiga untuk meeting. Ini ada teman saya dari Tulungagung, teman-teman. Inilah bagian dalam dari garasi Harapan Jaya. Cuaca masih hujan, jadi para rombongan tetap standby di dalam bus. Oh, ini ada sebagian yang keluar dari bus, teman-teman. Berarti mah, kalau si Mela itu berarti yo. Iya. Mantap. Mas Dino setelah road test dari Malang menuju Surabaya sekarang pulang ke rumah di Tulungagung. Semoga selamat sampai tujuan. Harapan Jaya eksekutif Surabaya Jakarta.
Sumatera eksekutif. Gunung Harta eksekutif. Harapan Jaya Patas. Yang satu tujuan Tulungagung, yang satunya lagi tujuan Blitar. Harapan Jaya Ekonomi AC Surabaya Trenggalek keluar dari terminal Purabaya Surabaya. Kresek terbang guys. Ini juga sama Surabaya Trenggalek Ekonomi AC, cuma bedanya bus ini via tol teman-teman. Di Susul Jaya Ekonomi AC Surabaya Ponorogo. Eka Eksekutif Surabaya Bandung. Keluar lagi Menggala atas Jatim Surabaya Malang. Tentrem Surabaya Malang Ekonomi AC, ya tolong.